Hampir 20% atau 1,000 daripada 5,000 peniaga di negeri Kelantan dikesan gagal melunaskan pinjaman peniagaan kepada pihak bank sejak beberapa tahun lalu. Dedahkan perkara itu yang di-Pertua Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Kelantan DPMMK Muhammad Ali Amin Abdul Latif berkata, mereka yang terjebak dengan masalah itu adalah disebabkan peniagaan yang jatuh teruk sewaktu pandemik COVID-19. Menurutnya, selain itu, masalah tersebut turut berpunca daripada sikap culas membayar hutang bank gagal dalam aspek pemasaran, perniagaan dan tidak berdaya saing. Dan sudah bersedia untuk mengulas lebih lanjut, kita mempersilakan Dr. Hana Ambaras Khan, merupakan pensyarah kanan Sekolah Perniagaan dan Ekonomi SPE-UPM. Saya nak ucapkan terima kasih Dr. kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Dr., banyak kes tular baru-baru ini dan sebelum ini, terutama selepas pandemik COVID-19 melibatkan isu peniaga yang mengelak untuk membayar hutang, walaupun secara luarnya perniagaan yang diusahakan nampak maju dan mampu mengaut keuntungan. Jadi sebenarnya apakah perkara asas etika yang perlu ada dalam perniagaan bagi melindungi mereka daripada terlibat ataupun di-scam? Terima kasih Nina. Sekarang ini kita nak tahu apakah perkara asas dalam perniagaan, etika dalam perniagaan. Jadi saya mula-mula kali nak terangkan tentang apa itu etika, apakah etika perniagaan. Etika ni kita boleh definisikan sebagai sikap dan adab yang menentukan tingkah laku sesuatu golongan. Maksudnya sebagai prinsip-prinsip moral. Etika ini lebih kepada perlakuan peniaga tersebut. Kalau kita lihat etika perniagaan adalah perlakuan moral ataupun adab dalam menjalankan perniagaan. Jadi setiap peniaga harus beretika. Mereka ni perlu mempunyai moral-moral yang positif dalam menjalankan perniagaan. Jadi saya nak bagi contoh-contoh etika. Ya. Etika untuk perniagaan adalah seperti telus, ya, amanah. Peniaga tu amanah. Dia jujur, dia tidak menipu. Adil, ada integriti, menghormati, bertanggungjawab, mematuhi undang-undang dan berprinsip. Apakah etika ini mengikat? Sebab kita tengah bercakap tentang etika. Etika ini mengikat ke? Jadi semua peniaga perlu tahu etika tidak mengikat. Etika dan undang-undang adalah berbeza. Sekarang ini saya terangkan dulu tentang etika. Ya. Jadi kalau etika undang-undang ini tidak mengikat, apa yang kita boleh buat? Sebabnya kita tahu dia tidak beretika. Dia ada duit, dia dapat keuntungan tapi dia tak nak bayar. Dia biarkan hutang dia begitu. Jadi sekarang ni dia tidak beretika. Kita tak ambil tindakan undang-undang atas orang yang tidak beretika. Tapi apa yang kita boleh buat? Sekarang ni sekiranya orang tu tidak beretika, tidak ada hukuman tertentu. Melainkan ia diambil oleh masyarakat itu sendiri. Contohnya, peniaga tu dilakukan pengasingan sosial ke atasnya. Peniaga tu diboikot. Ini tentang etika, ya, mula-mula tentang etika. Dan kalau etika berhutang ni untuk orang-orang yang beragama Islam, sebab majoriti kita Muslim kan, dalam Islam sekiranya orang tu berhutang dia harus bayar. Terdapat satu hadis Nabi SAW, dia mengatakan bahawa sekiranya orang tersebut berhutang, jiwa seseorang yang beriman dia tergantung dengan hutangnya sehingga dia melunaskannya. Jadi kalau kita ni orang Islam, haruslah kita lunaskan hutang kita ikut etika secara sivil dan juga mengikut agama Islam. So itu yang saya nak terangkan tentang perkara asas dalam perniagaan yang peniaga perlu tahu, asas-asas etika yang peniaga perlu ikut. Sekiranya peniaga tidak beretika, maka hilanglah kepercayaan masyarakat terhadap peniaga tersebut. Dan sekiranya hilang kepercayaan masyarakat, bermakna peniaga tersebut tidak ada harapan lagi dalam perniagaan dia di masa hadapan. Ini adalah tentang etika. Jadi pada pandangan doktor, mengapakah peniaga ini ada kalanya gagal untuk mendapatkan kembali wang modal atau hutang yang mereka berikan sebelum ini? Okey. Sekarang ni tadi saya bercakap pasal etika. Etika dan undang-undang ni bertindan, ya. Undang-undang adalah mengikat. Undang-undang bertulis. Undang-undang mempunyai hukuman. Okey. Sekarang ni sekiranya seorang peniaga membuat perniagaan, dia perlu mengikut undang-undang. Contoh, dia memasuki satu perjanjian. Jadi perjanjian ni kalau kita lihat kontrak, ya, kontrak kita ada Contract Act 1950. Setiap orang yang memasuki kontrak akan mengikut Akta Kontrak 1950. Kalau kita dah buat perjanjian, dah ada kontrak yang mengikat,
seseorang yang tidak memetik, maksudnya saya peniaga dan Nina ni seorang lagi, sebagai seorang peniaga saya harus ikut kontrak yang saya dah sign. Ya, kalau peniaga tu buat kontrak, dia boleh jadi dalam dua cara. Kontrak boleh dilakukan dalam dua cara, satu secara bertulis, satu secara lisan. Jangan kata kita buat perniagaan tapi kita tak ada kontrak langsung. Jadi kalau nak selamatkan diri sendiri, haruslah kita mempunyai kontrak yang mengikut undang-undang. Kontrak yang sah di sisi undang-undang Malaysia. Kontrak bertulis dan tidak bertulis. Okay? Dia boleh jadi secara lisan. Kalau secara lisan maksudnya kita simpan email dia, WhatsApp dia dan kita perlukan evidence-evidence daripada witness-witness. Itu kontrak. Okay? Jadi doktor, ini, berbakikan 2 minit lagi. Mungkin doktor boleh kongsikan apakah undang-undang atau perkelilingan sesuai digunakan oleh peniaga bagi melindungi kepentingan mereka dan bilakah masa yang sesuai untuk peniaga mengambil tindakan undang-undang dan bagaimanakah prosesnya? Silakan doktor. Baik. Kiranya kalau dia peniaga ni kenapa dia gagal? Kerana dia tak ada satu perjanjian. Jadi kalau kita buat peniagaan, kita perlu ada perjanjian. Seelok-eloknya perjanjian bertulis. Kalau kita tak boleh buat sendiri, kita haruslah mendapatkan khidmat bantuan peguam. Okay. Sekarang ni untuk melindungi diri kita sendiri sebagai peniaga, kita perlu tahu undang-undang kontrak dan juga undang-undang jualan barangan. Jadi perlu ada kontrak, ada undang-undang, ikut kontrak dan ikut undang-undang. Sekiranya peniaga ni berlaku pecah kontrak, apakah tindakan undang-undang dan bagaimana prosesnya tu? Maksudnya bila jadi pecah kontrak, terus kita dapatkan bantuan peguam untuk saman pihak satu lagi di mahkamah mendapat, bagi kita mendapatkan hak kita. Untuk peniaga-peniaga kecil, sekiranya amount ataupun claim kita kurang daripada RM5,000, saya nak peniaga-peniaga semua tahu bahawa terdapat mahkamah tuntutan kecil. Jadi tidak perlu mendapatkan khidmat peguam. Apa yang peniaga perlu buat adalah pergi ke mahkamah magistrate, dapatkan borang 198 untuk tuntutan kecil. Tindakan ini boleh dibuat oleh peniaga sendiri tanpa bantuan peguam. Dan setelah borang itu diambil, maka peniaga boleh terus failkan di mahkamah dan ikut prosedur mahkamah seterusnya sehingga prosedur tersebut selesai. Ini apa yang peniaga boleh buatlah sekiranya berlaku pecah kontrak. Dan saya juga nak bawa perhatian peniaga-peniaga kepada Akta Had Masa 1993. Dalam masa 30 saat, ya, sekiranya peniaga-peniaga tidak mengambil tindakan dalam masa 6 tahun, peniaga-peniaga tidak boleh mengambil tindakan seterusnya. Selepas 6 tahun tak boleh ambil tindakan lagi sebab Akta Had Masa 1993 tidak membenarkan. Baik, seperti yang doktor kongsikan, walaupun keuntungan perniagaan semakin meningkat kian hari, etika perniagaan perlu terus diikuti. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Hana Ambaraskan, merupakan pencerahkan dan Sekolah Perniagaan dan Ekonomi SPE UPM untuk perkongsian ini.